datang rumah dia ke? Datang rumah. Saya dihalang dan tak boleh masuk rumah. Sekarang ni lah dah tahap sebegitu lah. Fazura juga menafikan fitnah yang mengatakan Fatah dikambing hitam kan. Mungkin Fatah boleh komen istilah kambing hitam yang berani. Dia pun tak tahu daripada mana istilah kambing hitam tu muncul tiba-tiba kan. Okey Fatah. Jadi kalau ada sumber yang sahih, ada bukti, itu saya tak tahulah. Fatah, betul ke you ada terima range rover daripada Fazura? Range rover? Range rover daripada Fazura. Dia ada kan benda saya? Dia, salah, salah. Itu daripada company. Saya bekerja dengan company Fazura. Semua orang tahu kan, saya bekerja dengan company Fazura kan. Patut orang ketiga tu siapa? Gaji gaji saya tu ditolak untuk bayar kereta Range Rover. So janganlah ungkit benda-benda yang tak sepatutnya. Patut orang ketiga yang dibalik tu siapa sebenarnya? Tanyalah dia balik siapa. Siapa sebenarnya yang curang Patut? Dia tak, sebenarnya dia dah cakap tadi isu curang. Kita pun menghormati apa saja benda-benda yang boleh mengaibkan benda kita dah hormati sebab kita dah bersetuju bersama. Itu saja. So, apa tindak balas pada Fatah tempat sini? Saya pun sebenarnya dia tahu satu benda lah kan. Satu benda pasal dia. Dan kita dah bersetuju, kita memang tak nak membuka aib masing-masing. Dan saya pun dah bersetuju untuk tak file issues kan. So janganlah buat benda-benda yang bukan macam ni kan, memalukan apa benda semua. Kita tak nak, kita nak sebab malulah anak saya nanti dah besar dia boleh tengok kan, mami and daddy dia bergaduh cara macam ni. Saya tak nak kesian kat tim tu je. Kata menafikan bukan sebagai lelaki yang tidak bertanggungjawab ya. Dalam perjanjian ni juga dia dah setuju untuk menggugurkan hak dia untuk muta'ah. So, jadi sebenarnya itulah dia.